Baru-baru ini warga Provinsi Liaoning, Cina tengah dihebohkan dengan fenomena hujan cacing. Dari video yang viral, tampak tumpukan diduga cacing berserakan di jalan hingga menempel di atas mobil masyarakat. Meski begitu, video tersebut kini justru menimbulkan pro dan kontra. Video hujan cacing di Cina itu beredar sejak Rabu 8 Maret 2023. Dalam video, tampak sejumlah warga keluar rumah menggunakan payung untuk menghindari hujan cacing tersebut. Sampai saat ini belum ada penjelasan lebih detail terkait video viral hujan cacing itu. Hal itu pun menimbulkan pro dan kontra bermunculan di media sosial mengenai fenomena tersebut. Jurnal Ilmu Pengetahuan Mother Nature Network mengungkapkan kemungkinan hewan tak bertulang belakang itu berjatuhan setelah tertiup angin kencang. Teori lainnya meyakini bahwa cacing itu sebenarnya adalah bunga poplar pohon tulip yang mekar menyerupai cacing. Sementara yang lainnya mengklaim bahwa video itu merupakan rekayasa dan hanya untuk hiburan semata. Namun ada juga yang memandang fenomena itu cukup menakutkan. Fenomena aneh serupa juga sempat terjadi pada Desember lalu ketika hujan iguana terjadi di Florida, Amerika Serikat. Namun diketahui fenomena tersebut adalah para iguana meloncat turun dari pohon karena suhu yang dingin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!